Kita lanjutkan bagian terakhir pada bab 6. Kita akan bahas adalah elastisitas pendapatan. Elastisitas pendapatan atau the income elasticity of demand digunakan untuk mengukur perubahan jumlah barang yang diminta akibat dari adanya perubahan pendapatan. Ini berlaku rumus EI atau elastisitas pendapatan. Rumusnya adalah delta Q dibagi delta I kali I dibagi Q, di mana delta Q adalah perubahan jumlah barang, sedangkan delta I perubahan pendapatan. I pendapatan, Q jumlah barang. Ini berlaku jika elastisitas nilainya lebih besar dari pas 1, maka barang-barang ini adalah barang-barang mewah. Jika elastisitas pendapatan lebih kecil daripada 0, ini adalah barang interior. Jika 0 atau jika nilai elastisitas pendapatan di antara 0 dan 1, maka ini adalah barang-barang normal. Catatan, elastisitas pendapat jangka pendek atau elastisitas jangka panjang adalah di mana elastisitas jangka panjang lebih besar dari jangka pendek, ini berlaku untuk kumulatif. Kita masukkan dalam contoh latihan, lebih gampang. Jadi pada saat pendapatan per bulan seseorang karyawan sebesar 1 juta misalkan, maka si fulan itu akan bisa membeli pisang hotdog lah apapun sebanyak 4 kali sebulan. Pada tahun berikutnya, karyawan tersebut mendapatkan kenaikan pendapatan per bulan yang dari 1 juta menjadi 1 juta setengah. Maka si fulan sudah barang tentu dia akan membeli pisang sebanyak 10 kali sebulan atau lebih besar dari pembelian pisang daripada bulan sebelumnya sebelum pendapatannya naik. Pertanyaannya, berapa elastisitas pendapatan si fulan tersebut? Kita lihat, maka jawab diketahui Q1 ada pendapatannya adalah 4 kali sebulan, jumlah pendapatannya 4 kali sebulan atau pembeliannya pisang tadi 4 kali sebulan. Q2 10 kali sebulan. Pendapatan sebelum naik 1 juta, pendapatan si fulan setelah kenaikan menjadi 1 juta setengah. Ditanya berapa elastisitas pendapatan si fulan. Maka nilainya adalah delta Q sama dengan 10 kurang 4 sama dengan 6. Delta I sama dengan 1 juta setengah dikurangi 1 juta sama dengan 500 ribu. Maka delta I sama dengan 1 juta atau I sama dengan 1 juta. Itu adalah pendapatan awal sebelum kenaikan. Sedangkan Q itu kuantitas pembelian pisang selama sebulan sebelum gaji si fulan atau pendapatan si fulan naik. Sehingga elastisitasnya dapat dimasukkan dalam rumus delta Q per delta I kali I per Q. Maka delta Q tadi sudah dihitung adalah 6, delta I adalah 500, I sendiri 1 juta, dan Q 4 kali sebulan. Maka elastisitas pendapatannya adalah 6 juta dibagi 2 juta adalah 3. Apa maksudnya? Jadi besarnya elastisitas pendapatan adalah 3, ini lebih dari 1. Maka pisang yang dibeli oleh si fulan merupakan barang mewah atau superior bagi si fulan. Karena apa? Barang tersebut dapat dibeli manakala pendapatan si fulan mengalami kenaikan. Demikian pembahasan bab elastisitas harga yang bisa kita sampaikan dan kita bahas pada kesempatan ini. Kita akan bahas pada kesempatan lain untuk bab-bab berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.